Salam jua-jua, nanti Bapak Turang Raslina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Tak apa, pemirsa, hari ini saya nak masak rebusan dengan masak rebusan juga. Saya nak tengok daun manis, daun katuk kita ini, ada ketidak muda ini, karena batangnya pun sudah tinggi setinggi Gunung Merapi ini. Kena ambil yang paling ujung sekali lah, baru ada muda sikit. Dia hasil pancingan suami saya, seekor saja sayang. Ini saja pemirsa, satu ekor tapi besar loh. Ini adalah kelapa. Kelapa muda diambil pemirsa. Apa itu? Tapi ini suami saya tak pakai umpan ya. Ui, besar loh ki. Dia pakai casting saja. Ini taruh bagus. Apa itu? Ya. Siapa yang pernah pancing dapat kelapa muda? Besar ada 1 kilo lebih ya? Ya. Hari ini saya masak rebusan saja pemirsa. Ini ada keret. Ya. Nanti ini saya rebus dengan jagung muda ya, jantan dengan sayur manis. Kemudian nanti saya tambahkan sedikit santan lah. Ini nasi yang semalam pemirsa saya panaskan kembali. Susah sekali pemirsa masak. Saya kena masak 2 atau 3 macam satu hari. Sekali masak lah. Sebab anak saya tak suka bubur. 2 kali bapak dia pergi dekat, pergi TF beli bubur di mana namanya itu, Mary Brown. Satu suap pun dia orang tak makan. Tak payah makan, nampak itu bubur terus. Bleh. Padahal bubur Mary Brown itu sedap sangat lah. Jauh-jauh bapak dia pergi beli, tak makan. Saya buat bubur kanji di rumah. Itu bubur nasi, air, santan dengan garam. Pun tak nak, saya sangat suka itu bubur. Saya juga makan habis. Dan saya langsung tak suka bubur lah. Bubur apapun. Sebab itu saya masak nasi, saya buat lembut sikit. Buat macam ini rebusan-rebusan atau steam ikan nanti. Orang mau makan. Ini sudah mendidih. Saya masukkan 1 biji tomato yang hijau dengan 1 biji bawang merah besar sudah saya potong-potong. Ini saya masukkan jagung muda dengan sayur manis. Saya masukkan garam lah. Semua sudah ngamin ya. Saya masukkan santan lah. Oke, ini semua sudah masak pemirsa. Kita tutup api. Ini saya goreng tilapia pemirsa. Ikan tilapia sudah saya lumuri dengan garam. Goreng. Oke, ini dia lauk kami pagi ini ya. Mungkin nanti sampai siang juga ada rebusan. Ini ada sambal lado untuk nambah pedasnya dan ada ikan gorengnya lah. Bisa, ini dia lauk kita hari ini ya. Ikan goreng, sambal balado dengan rebusan lah. Ini pun dah cukup menggugah selera ini. Oh, nah, mari makan. Jom makan. Jemput makan semua ya. Mama. Oh nak kau? Apa yang kita makan ini? Oh itu jagung muda lah, bagus makan itu, manis. Tidak ada lebih. Tadi tadi begini. Dah. Pelan-pelan makan aku. Hey. Masih sakit belum? Tidak. Anak saya ini bubur kurang suka pemirsa. Mama.
Ini apa? Ini pun saya goreng ikan tarangup lah. Sebab kalau rangup dia tak boleh makan. Nah, lembut juga ini ikan. Ini ada teko. Ini sama minum teh kok. Apa air kelapa ini boleh nanti diorang minta panas. Ini air kelapa ya? Ini simpan nanti panas diorang minum bagus. Jauh-jauh suami saya ambil air kelapa ini pemirsa. Perjuangannya dulu pernah juga dia. Masa saya pregnant saya minta air kelapa. Berapa jam bawa jalan bawa kelapa? Makan cepat. Nasi pun tak boleh panas sangat bagi dia orang. Asuap pun tak boleh sebab ada luka kan. Telat. Okay. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video ya.